Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya anak pertama ibu yang saat ini sama-sama kita
Regan ya Ibu ya. Jadi kita mengingat sejarah. Jadi salah satu tokoh selain Bu Tri adalah Bu Miss Parsi. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih. Kita sudah di istilahnya dilahirkan, kemudian dibimbing, dituntun sampai kita saat ini dianggap sudah mandiri. Kita bersyukur Ibu masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga masih melihat kita-kita yang berkembang terus untuk memajukan keperawatan di Indonesia. Sekali lagi kami terima kasih Ibu. Terus terang Bu Miss Parsi ini adalah pembimbing saya. Jadi dosen pertama membimbing skripsi itu Bu Esi, Bu Ati, dan Bu Tri. Dan kebetulan saya anak didik pertama yang dibimbing oleh Bu Esi. Yang luar biasa semangatnya, baru melahirkan saja sampai kita setiap hari harus hadir gitu ya. Jadi Ibu gak sempat istirahat ketika itu harus membimbing maksa. Ya, jadi betul-betul memberikan tenaga pikiran Ibu kepada kami untuk membangun keperawatan kita pada saat itu baru angkatan pertama. Itu mungkin yang sedikit coba saya ingat ya sejarah waktu awal muasalnya kita keperawatan yang ada di Rumah Sakit Islam sekarang ada di bawah bimbingan ataupun naungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ketika itu di salahnya di merger ya Bu ya, di merger atau diberikan kepada oleh almarhum Dr. Sugiyat ke Universitas Muhammadiyah Jakarta itu kalau tidak salah tahun 1998. Jadi sudah cukup lama ya. Jadi kalau kita hitung usia dari keperawatan yang ada di Fakultas Ilmu Keperawatan ini lebih kurang 36 tahun, jadi luar biasa. Jadi, kalau 36 tahun ini adalah usia yang sangat produktif saat ini ya, kalau kita lihat perkembangan dari awalnya. Dan pada kesempatan ini juga kami Bu mohon tidak akan Ibu akan melampakkan hati untuk memaafkannya. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon tetap ada bimbingan, karena majunya suatu institusi itu perlu ada tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk membangun dan mengembangkan institusi ini. Kita tidak bisa berdiri dan berkembang tanpa ada nasihat-nasihat ataupun saran dari para sesepuh kita. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman, mohon kiranya apapun yang Ibu berikan, insya Allah kami akan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan kami mohon tetap diingatkan sehingga kami tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang ada. Bisa jadi kita kadang-kadang manusia itu tidak luput dari kehilapan atau lupa, sehingga kita perlu ada yang mengingatkan. Kemudian pada siang hari ini juga kami nantinya akan menyampaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian mungkin ada sedikit cenderamata dari kami yang dilihat ya Bu. Bentuknya seperti apa gitu ya, insya Allah semuanya untuk apa ya, mengikat tali persaudaraan kita tetap menjadi lebih kuat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada Ibu Miss Parsi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ibu Danam, kalau saya pensiun jangan diapa-apain, itu merupakan suatu kewajiban. Kalau menurut Ibu Micin sederhana, saya nggak mau, itu udah merupakan kadar. Itu berarti saya bilang Pak Yusuf alhamdulillah menginginkan. Ya udah, karena Bu Esi itu nggak pensiun, karena tinggal loncat ke belakang. Jadi nggak ada istilah pensiun kan.
kalau saya, kalau waktu itu oke, memang saya nggak pensiun. Saya baru cuma loncat aja. Di sini juga lagi mau mendirikan S1. Ya. Jadi nggak terasa. Jadi saya tuh nggak terasa. Kalau sekarang mau kutu loncat kemana udah S1. Tinggal ngomong maksud aja. Jadi sekarang itu sukses buat saya itu jadi makhluk yang insan yang mulia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu aja saya sebetulnya. Surga dengan ampunan rahmat dari Allah. Enggak neko-neko buat saya. Udah banyak sekarang generasi mungkin ya, makanya sebetulnya yang pantas udah generasi ketiga. Ya. Jadi saya enggak kilas balik. Tadi udah kilas balik udah sama. Ini semuanya mungkin yang terakhir saya ucapkan. Tiada gading yang tak pernah. Mungkin waktu dibimbing oleh saya pasti sakit hati. Ya, sebut. Pasti sakit hati. Banyak kenangan, banyak mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau dibimbing sama saya tuh ingatnya, waduh, nggak istirahat, nggak apa. Cuman saya tuh suka pesan. Sekarang mungkin waktu dibimbing sakit hati, tapi begitu nanti 3-5 tahun yang akan datang, kalian tuh pasti sukses. Saya nggak geer, bimbingan saya itu banyak yang jadi. Ya, nah, contohnya ini. Contohnya ini. Waktu itu ya saya ulangi lagi. Waktu itu kan namanya binatang apa itu? Saya tuh nggak ngerti harus membimbing apa, karena membimbing deskripsi nguji, padahal yang ngujinya juga butuh almarhum dokter Anggar sama dokter Muni. Dia nanya ke saya, "Wei sih, perawat itu apa?" Karena katanya dia itu pikiran dia itu perawat itu pembantu dokter, bawa tas, jok di belakang. Kok sekarang ada skripsi segala? Saya itu mau menjawabnya gimana ya, saya juga gak mati. Dalam hati. Tapi saya pantang untuk, kalau ke profesi lain saya pantang untuk menikah. Saya bilang, oh ya itu memang perawat itu sekarang apa. Ini baru pertama nih, di Muhammadiyah ada apel. Oh itu makanya saya nanti mujinya gimana ya. Ya udah apa aja yang mau ditanyakan. Sebetulnya untuk perawatannya biasa ya yang nanya. Tapi syukur lah, Ibu Misi itu walaupun terbata-bata bisa jawab. Ya itulah yang bikin sakit hati. Kadang-kadang ini saya tuh nyoba mental. Sebetulnya saya tuh nyoba mental. Yang penting kan mental. Kalau soal pinter, soal itu mah bisa ini. Mental itu nomor satu kalah. Jadi saya sangat bersyukur yang bimbingan saya walaupun tidak langsung terjadi sekarang itu. Satu itu Bumici. Kedua, ya saya bukan kegeeran. Pak Hadi itu waktu S2-nya, karena saya kan pas di rumah sakit Islam. Bimbingan itu kalau uang saya S2 karena dokternya kan. Pokoknya kalau namanya S2 siangnya di Buesi. Ya udah. Pak Hadi juga mungkin ya agak sedih juga kalau namanya tugas. Sekarang besok nah itu yang disuka mungkin kadang-kadang sakit hati. Mohon dimaafkan. Ya, Bu. Semata-mata sebetulnya saya ingin bimbingan saya ataupun aku terjadi. Tapi alhamdulillah terjadi. Mungkin saya cuma itu. Saya sangat bangga. Di usia saya yang 70-an saya masih merasakan megahnya pertemuan ini ya. Anda-anda udah pada banyak S3, saya memang bangga sekali udah pada jadi. Saya inginkan ke mudah-mudahan almarhum Panana harus diampuni semuanya, terima amal ibadahnya ya. Saya masih
subur berusia 70 saja ada. Coba mereka itu masih ya itu dalamnya Allah kadang ya. Jadi sekali lagi saya di hari ini itu saya sangat bersyukur ya. Dan terakhir memang mohon dimaafkan ya, memang namanya manusia, manusia itu tempat kesalahan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan. Dan insya Allah kalau namanya ilmu itu kan sebetulnya yang harusnya diamalkan, yaitu yang dibawa ke akhirat itu kan ilmu yang diamalkan. Kalau saya diminta, saya sangat terbuka ya. Saya sangat terbuka karena saya itu kadang-kadang memang istilahnya yang kerja, kalau diem itu malah sakit. Kalau saya itu kalau diem sakit, makanya sekarang itu gak saya pesan apa ya, tapi alhamdulillah kegiatan tadi saya lebih banyak mungkin kegiatan spiritual. Saya mohonnya supaya nanti itu saya kunci sukses saya sekarang menjadi insan yang mulia husnul khotimah. Cuma itu saja ya. Terus sekali lagi saya dimohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, tentang tadi saya sedikit lupa, kita ucapkan juga happy birthday to you buat yang tercinta kemarin hari lahirnya hanya ini spasi ya, tapi kita jadikan satu hari ini gitu, nanti setelah tahu siang mungkin kita potong kue ya Bu ya. Baik, terima kasih Eyang. Saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eyang luar biasa. Dulu ngajar, selalu diingat deh. Bumis pasti itu masih selalu diingat sama teman-teman semua. Pasti banyak yang ingat karena tapi benar Eyang, dibalik ke dalam Eyang itu ada nilai mental itu tadi ya. Jadi ketika kok saya jadi terharu ya? Jadi ketika saya mesti ini ketika kita mau bekerja itu memang itu sangat dibutuhkan mental itu yang nggak jadi mental tempe karena udah terbiasa dimarahin dibentak itu udah terbiasa. Gimana caranya kita tetap harus bisa menghindari itu. Terima kasih Eyang untuk saya pribadi, terima kasih banyak Eyang. Semoga apa yang Eyang berikan bimbingan selama ini bisa menjadi ladang dari amal jariah untuk Eyang. Baik, acara selanjutnya yaitu serah terima penghargaan Purna Bakti ya, berikan ya.
dan juga teman-teman sekalian. Yang pertama saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamayyattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadikan baginya kemudahan di dalam urusannya. Karena itu menjadi fondasi buat kita. Jadi kalau kita mau urusan kita mudah di dunia, dia takwa. Itu secara garis umumnya memang seperti itu. Sehingga pada kesempatan hari ini berkaitan dengan kegiatannya, kita menyebutnya lepas sangkut. Jadi kalau orang menyebut lepas sangkut, berarti bukannya hanya dilepas saja, tetapi disangkut di tempat yang lain. Di tempat yang lainnya seperti apa? Bagaimana dia bisa meningkatkan takwanya, itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Kita doakan saudara kita, orang tua kita yang sudah dibebaskan dari tugas, tapi tadi sebagaimana sudah dikatakan Pak Samsul, masih ada tugas-tugas lain yang terpenting, tujuannya yaitu tercapai Husnul Khotimah, itu punya. Amin. Kita awali dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berilah kesehatan selalu pada Allah. Ini pernah kami mengatakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddunya wal afiyatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa taqwa indal kisah. Rabbana latifi qulubana ba'da idharitana wa habdana minalunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pada muter. Nanti dari sana. Dari sana. Bu. Katanya mau nyanyi. Oke, dikecil. Atau tadi colokin aja. Simbe rumah.